Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair kepada Ustaz, kepada dokter siapa tadi? Muhammad Arifuddin yang memberikan beberapa deskripsi tentang penjelasan BPJS. Sebelum ini juga pernah setahun yang lalu kalau tidak salah dengan Bapak Dr. Budi. Dr. Budi beliau adalah direktur salah satu direktur BPJS bagian kepesertaan. Waktu itu dia ingin saya menjelaskan kepadanya karena dia sedang membawa draft hukum BPJS yang untuk diterangkan oleh Presiden. Maka beliau menginginkan masukan-masukan. Masukan dari saya adalah harap masukan lalu dia mengatakan, Ustaz bagaimana kalau jadikan itu jadikan tidak harap, gampang bukan hilangkan, jangan pungut bayaran dari warga. Dari warga negara dengan pungut bayaran maka halal BPJS tadi. Berarti ini murni bantuan dari negara. Ya, artinya ini murni tabarruk sumbangan dari negara. Artinya Anda sakit tidak ada BPJS. Tadi aja kan kata dokter-dokter Malikuddin, walaupun sudah bayar, tapi kemudian Anda hentikan iuran, setelah 4 bulan terputus, setelah 4 bulan baru sakit. Bulan pertama bayar banyak, 5 tahun udah bayar, gak sakit-sakit. Gak sakit-sakit. Anda rugi atau untung? Jawab, rugi atau untung? Rugi bagaimana Anda tidak sakit? Rugi namanya tidak sakit. Rugi uang Anda hilang, gitu kan ya? Andai Anda baru ikut baru sekali, langsung sakit berat di cover oleh BPJS, Anda untung atau rugi? Untung sakit ya. Innalillah. Ya daripada sakit tidak ada yang mengcover lebih parah lagi sel. Ada yang mengcover Anda, tenang. Ada yang menjamin Anda. Siapa? Allah. Ini dikatakan Ibrahim. Faidah marid tufa wa yashfi. Bila aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Ibrahim ada di BPJS nggak ada Ibrahim alaihissalam? Tidak ada. Dokter ada nggak di waktu itu? Wallahu a'lam. Dia tidak ke BPJS dan dia dengan mantap mengatakan faidah marid tu yang dikisahkan oleh Allah dalam surah Syuara. Faidah marid tufa wa yashfi. Bila aku sakit Allah lah yang menyembuhkan. Bagaimana? Maka aneh ini memang. Kalau Anda sakit, Anda untung. Tidak sakit, Anda rugi. Maka ini memang begini cara berpikirnya asuransi. Cara berpikirnya asuransi memang seperti ini. Oleh karena itu, keberadaan asuransi dengan segala bentuknya semenjak ada dalam dunia ini ya, sejak dikenal oleh manusia yang bermula dari asuransi kebakaran, kemudian asuransi apa lagi? Kesehatan, kemudian asuransi asuransi apa lagi? Mobil, kendaraan, apa lagi? Rumah, asuransi apa lagi? Utang pada asuransinya atau tidak? Ada ya, akhi. Ada usaha asuransi kan? Agar ketika Anda mati, maka asuransi membayarkan hutangnya. Kaki juga diasuransikan atau tidak? Iya, kaki siapa? Kaki siapa? Pemain sepak bola. Semua diasuransikan. Nyawanya pun diasuransikan atau tidak? Iya, asuransi kematian. Semuanya diasuransikan ya. Right. Maka kapan dia untung? Bila dia mati.
Kan gitu kan? Dapat uang kalau mati dapat uang dia. Bukan dia besar tapi ahli wasengkel kan? Iya betul. Tapi kalau kakinya patah dapat surat kecelakaan kan ya? Untung dia kalau kakinya patah begitu? Kok enggak dapat uang dia? Kalau tidak patah uang hilang. Ya itu tidak. Beginilah cara berpikir asuransi. Ya. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia. Kalau tidak dipungut biaya dari warga negara, ya, ini murni bantuan dari negara dan boleh. Boleh. Pertanyaannya, mungkinkah negara kita menerapkan asuransi tanpa ada dipungut bayaran dari warganya? Hah? Siapa yang bisa jawab? Mungkin, tidak mungkin, tidak ada masalah. Anda bilang mungkin, bagus. Tidak mungkin, tidak bagus. Jelas. Tetapi dampak hukumnya, selalu mungkinnya pasti mungkin. Di Arab Saudi, semua biaya kesehatan untuk warga negara mereka gratis. Mau apa? Mau melahirkan? Gratis. Mau apa lagi? Coba. Patah kaki ortopedi gratis. Apa lagi? Patah leher sambung lagi. Benar ada yang patah gergaji lehernya ada. Ada saya baca di Taif waktu itu dia gergaji pakai sinso gitu, mesin gergaji kayu ke lehernya pergi. Hah? Lepas tengah dan dicek lagi. Tapi enggak lama setelah mati juga. Tapi gratis yang penting. Mati bawa utang lagi. Kalau melahirkan dia melahirkan gratis itu sampai orang asing. Orang asing dari Saudi masih pemerintah melahirkan gratis. Kalau rumah sakit swasta bayarannya dulu seingat saya 4.500 real kalau normal. Kali 3, hah? Sekitar 14 juta setengah ya. Aduk 13.500 itu kalau normal. Biaya melahirkan. Di sini biaya melahirkan berapa? Ada yang gratis kan ya? Enggak ada yang gratis enggak ada. Di sana gratis dan diberikan pampers, diberikan apa, edit diapers, diobekin baju, senang mereka orang punya anak. Gak tahu dia di Indonesia. Anak kulihan gratis, semuanya gratis. Mungkin anda mengatakan, Ustaz, ini kan negaranya kaya, gitu kali ya. Hah? Minyaknya banyak, ya? Saya katakan ini akhi, negara anda yang lebih kaya daripada negara mereka. Mereka punya minyak, iya betul. Tapi hanya di dalam bumi saja, di bawah saja. Kalau anda di bawah juga ada minyak kan ya? Di atas juga ada minyak, kelapa sawit. Di muka orang pun berminyak. Subhanallah, minyaknya banyak banget. Lebih kaya anda daripada mereka. Tetapi bagaimana cara mengelola sebuah negara dengan bersih? Ini penting. Sumber negara daya alam pas. Anda lihat secara garis besar, secara umum. Dan negara-negara kaum muslim sumber daya alam diberikan oleh Allah cukup untuk kaum muslimin banyak. Ala kulli hal. Tinggal berapa menit, Ustaz? Lanjut. Hah? 20 menit. Baik. Ala kulli hal, maka asuransi semenjak kemunculan asuransi ini, telah diharamkan oleh para ulama. Asuransi pertama dikenal oleh kaum muslimin. Ini ada saya bahas sebelum di buku Harta Karun dan Kontemporer. Itu ulama yang pernah mengatakan dari Ibnu Abidin, ulama dari Suriah, mazhab Hanafi. Ya. Di waktu itu terjadi perniagaan perdagangan antara kaum muslimin di Timur Tengah, Suriah, Damaskus dan sekitarnya, Turki dengan negara kafir yang dekat besar seperti Italia. Maka ada di waktu itu dinamakan dengan Saukara. Saukara. Apa namanya? Apa namanya? Saukara. Apa artinya? Artinya wallahu a'lam. Ya, artinya asuransi. Kan saya tanya kita yang bersyarat tentang asuransi. Artinya asuransi. Bagaimana bentuk Saukara ini di waktu itu? Di waktu itu, pedagang muslim yang ingin membawa barangnya ke negara kafir yang melewati laut apa di sana? Hah? Laut Tengah? Hah? Ya, Laut Tengah kan ya? Mediterania apa? Medi?
Iya, Laut Tengah kan? Hah? Iya, pasarnya Al-Bahrul Asad. Kalau bahasa Indonesianya Laut Tengah. Itu perwakilan, sebagian perwakilan perusahaan di orang-orang kafir, mereka memiliki kantor cabang di negara muslim. Bayar saukarah, bayar sejumlah uang, nanti sampai di negara kafir, semua resiko dia nanggung. Karena dahulu perjalanan dengan menaiki kapal resiko tinggi. Bila tenggelam, maka pada waktu tenggelam dia mendapatkan ganti uang, ganti uang tersebut. Ganti dari ganti uang dari barang-barang yang hilang tadi. Dan berlebih gantinya daripada nilainya. Ya. Begitu kan ya? Hah? Anda naik kirim barang atau ini kendaraan umum, ada kan dibayar asuransi ini? Ada nggak bayar asuransi? Ada atau tidak? Ada. Percaya atau tidak, Anda sadar atau tidak, setiap Anda bayar tiket pesawat, kapal laut, angkutan darat, itu ada nilai asuransi jasa raharjanya. Paling untuk pesawat katanya sekitar 10.000 kalau salah apa. Ada saya ada penelitian yang diberikan ke saya sekitar segitu 10.000 tiket pesawat. Tiket pesawat 1 juta, Anda bayar 10.000 asuransi jasa raharja. Ini mesti selain asuransi yang ingin Anda tambahkan lagi. Ya. Kalau pesawat tidak jatuh, uang Anda hilang atau kembali? Hilang, rugi kan ya? Rugi 10.000 sekali naik, sekali tiket, 2 tiket 20.000. 100 kali Anda terbang, berapa Anda rugi? 1 juta tak. 1 juta Anda rugi. Pada waktu ke-99 terbang, jatuh pesawat, semuanya mati kecuali Anda. Kaki Anda pun patah, tangan patah. Berapa dapat uang? Belum. Sampai 100 juta. Kalau cacat seumur hidup, masa enggak sampai? Pesawat ini pesawat. Enggak tahu. Dapat uang 100 juta. Tadi baru keluar uang 10 juta, dapat uang 100. Ini untung atau rugi? Ya, gimana Anda bilang untung? Kaki patah, tangan patah, tinggal leher doang yang lurus. Untung bagaimana? Ya untung Ustaz, yang lainnya mati. Saya masih ada lehernya. Hah? Daripada enggak dapat uang, ini kan dapat uang. Baik. Sama dengan yang tadi. Kemudian Ibnu Abidin mengatakan ketika ditanyakan tentang asuransi barang tadi, beliau mengatakan hadza ilzam lam yaltazim. Ini tidak halal karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak harus ditanggung oleh badan asuransi tadi. Jelas sampai di sini? Dia mengandung unsur dan fatwa kedua dari Rabi'atul Ulama Islami dan fatwa dari OKI, divisi fikih OKI dan divisi fikih lembaga Rabi'atul Ulama Islami tadi. Lama sudah fatwa tahun 1981-82. Mereka memfatwakan bahwasanya asuransi dengan seluruh bentuknya adalah haram. Dari mana sisi haram? Siapa yang bisa jawab? Ada hadiah panitia enggak ada? Ada hadiah? Tidak ada hadiah. Saya bisa jawab tidak ada hadiah. Silakan. Dari mana Anda mengetahui bahwa ini haram? Hah? Tidak pastinya, tidak pasti itu haram. Hah? Anda udah nikah atau belum? Jawab. Kapan Anda nikah? Tidak pasti juga. Haram berarti. Cari sekarang, lebat tidak haram, cari sekarang. Pastikan kapan Anda menikah agar tidak haram. Siap? Siap. Siap, siap Ustaz. Siap ya, akhi. Bismillah. Bismillah. Betul, ini gharam. Tapi bukan tidak pasti artinya bahasa fikihnya gharam. Dan Rasulullah melarang nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bayil gharam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan unsur gharam. Tidak jelas. Ya, tidak jelas.
kapan Anda dapat uang jelas? Ini kapan Anda dapat ganti ruginya jelas? Jelas enggak? Tidak jelas. Karena dikaitkan dengan kecelakaan. Kalau ini dikaitkan dengan sakit, kapan Anda sakit jelas? Tidak jelas. Maka ini tidak boleh dalam Islam jual beli tukar menukar uang dengan tidak jelas. Satu, jazakallahu khair. Yang kedua, kenapa dia diharamkan? Kenapa? Judi. Orang sama dengan judi tadi. Judi, betul. Anda bayar, sudah 5 ton Anda bayar preminya. Hah? Selama itu tidak sakit, tidak mati, tidak ini. Hilang uang Anda? Hilang. Kalau Anda sakit, terkadang lebih besar daripada uang yang Anda bayar. Ya kan? Nah, ini kan tidak jelas, judi juga namanya. Untung-untungan. Kalau sakit, untung. Kalau tidak sakit, rugi. Apalagi termasuk juga riba. Siapa yang bisa menjelaskan riba dari mana? Siapa yang bisa menjelaskan riba dari mana? Nanti ada hadiah dari panitia. Ada kan panitia? Ah, tidak ada. Tidak ada hadiah ternyata. Bismillah. Ah, Bismillah. Siapa yang bisa menjelaskan? Tonton. Riba dari mana? Satu. Telat bayar didenda. Begitu di BPJS begitu? Iya. Iya. Semangat banget. Iya. Iya, ini riba, Syekh. Bukankah riba jadi seperti itu? Anzilni azibka. Telat yang bayar hutangnya, tanggung jawab kewajibannya, maka beri saya masa tangguh, saya tambah. Itu dengan ikhlas dia mengatakan itu, orang jahiliyah. Riba jadi seperti itu. Dia beli barang atau pinjam uang, terlambat mengangsung bayar kewajibannya. Hah? Maka dia harus membayar kewajiban ditambah dengan bunga pertambahan atau ribanya. Ini dia riba jahiliyah. Anzirni azidka. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, akan ku tambah jumlah hutangku. Dan ini ada di BPJS. Iya kan? Maka di waktu pertemuan dengan Bapak Direktur Dr. Budi tadi, Direktur BPJS di persertaan, saya katakan tolong ajukan uang yang ini murni judi dan murni riba jahiliyah. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, akan ku tambah. Jadi jahiliyah dari dulu sampai sekarang itu. Satu, riba. Riba yang kedua saya bisa menjelaskan. Riba yang kedua saya bisa menjelaskan. Hah? Berkemungkinan mendapatkan yang lebih besar. Riba namanya itu. Bayar dengan nominal tertentu, kemungkinan dapat lebih besar. Riba namanya ini. Mendapatkan ganti. Mendapat ganti. Ganti riba namanya. Anggap iya ya, anggap iya. Makanya enggak ada dia. Riba fadl ini tukar menukar selain tadi riba, nasihat bayar tidak tunai, riba jahiliyah. Juga ada riba fadl, riba kelebihan. Anda bayar uang dalam jumlah sekian. Hah? Ketika sakit Anda dikasih uang dalam jumlah lebih besar. Ketika cacat diberikan jumlah uang lebih besar. Ya atau tidak? Syarat menukar uang dengan uang. Ini apa, Syekh? Hadiah. Apa yasinan ini, bukan? Oh, bukan. 100 nasihat ulama dari tadabbur Al-Qur'an. Masyaallah. Masa kecil-kecil saya khawatir yasin. Iya kan, masa kecil-kecil yasinan ya. Riba yang kedua, dia bayar uang umpamanya selama sekian waktu sudah bernilai 1 juta. Nah, ketika sakit mendapatkan ganti rugi uangnya sebanyak 5 juta. 1 juta harus kembali berapa? 1 juta. Ini kembali 5 juta. Berarti berapa tambahannya? 4 juta. Ini riba atau tidak? Riba. Riba fadl. Riba nasiah tidak tunai juga dan riba fadl. Termasuk riba dan termasuk judi. Tahukah Anda, satu saja dari dua ini cukup untuk mengharamkan sebuah transaksi ini. Apalagi di sini bertemu dua.
mengandung riba, mengandung judi. Jadi bagaimana? Kita tolak program pemerintah ini? Ustaz, Pak Dokter, kita tolak? Allahu Akbar. Ya, bukan begitu cara nolaknya. Dengan Dokter Budi itu saya sampaikan kepada dia, tolong Pak Budi sampaikan. Ya. Kalau umat Islam minta, bisa. Ini kan muslim terbesar di dunia. Masa Anda begitu doang enggak bisa? Hah? Masa enggak bisa? Ya? Minta ini jadi syariat, jadi bebas riba saja dan judi tidak bisa. Apalagi minta undang-undang jadi syariah semuanya. Bisa atau tidak? Berani atau tidak? Intinya berani atau tidak Anda? Hah? Berani atau tidak? Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang dokter tanggung jawabnya lebih berat. Kita hanya menyampaikan saja. Tanggung jawabnya dia. Karena dia mengusung ini, ini bentuknya. Ya. Gampang kalau ini jadikan boleh. Agar dijadikan boleh, waktu saya usulkan kepada Dokter Budi ini, buang denda keterlambatan. Anzirni azidka, dia selama setahun ikut, tidak sakit-sakit, malas bayar lagi dia kan? Ini bukan yang dari perusahaan langsung dipotong kan ya PNS, karyawan langsung dipotong. Kalau yang perorangan sendiri gitu kan ya, kan kita langsung, langsung dari gajinya kan? Bukan dari gaji, sebenarnya dari kas negara langsung ke BPJS, tidak ke. Tapi kan dari masukin bagian dari gajinya. Tidak. Beda dengan askes. Beda dengan askes. Jadi kalau PNS dan juga PNS iya, itu nggak ada di slip. Askes. Askes nggak ada. Askes juga sama nggak ada. Ya, tapi setahu saya askes juga dipotong dari gaji. Iya, istilahnya dipotong hanya memang dari negara dibayarkan langsung. Iya, harusnya kan bagian dari gaji ini. Tapi nggak masukin ke gaji, langsung disalurkan kemari, ya kan? Iya. Iya, betul. Ya, Pak Dokter. Kalau yang 86,7 Ustaz, yang tidak bayar, peserta yang tidak bayar, dibayari pemerintah juga. Bukan dipotong dari gaji juga? Tidak, dia tidak dapat gaji, Pak. Siapa itu orangnya? 86,7. Miskin, berarti miskin? Iya. Kalau gitu enak fakir miskin ya, dibayarkan pemerintah. Apa batasan fakir miskin ya? Dapat surat fakir miskin? Dari, nggak setahu saya, tetap bayar tapi dengan nilai yang kecil sekali. Tidak ada. Oh gitu? Pak Dr. Budi bilang waktu itu ada. Berbeda dengan berapa kewajiban preminya tergantung dari pemasukan orang. Makanya dia sebutannya PBI, penerima bantuan iuran. Penerima bantuan. Sama sekali tidak bayar dan boleh ditarik juga. Sekali. Dari gajinya enggak juga. Tidak. Alhamdulillah. Berharap Anda jadi fakir miskin sehingga halal ini. Pengennya banyak. Tapi karena kas negara tidak cukup. Sebentar, 86% negara bayarin. Bukan 86 juta. 86,7 juta. Ini mereka tidak bayar sama sekali. Sama sekali. Kenapa? Karena mereka fakir miskin. Iya. Masa banyak banget orang fakir miskin di Indonesia 86 juta? Sebenarnya lebih banyak. Tapi kemampuan negara hanya 86,7. Terima kasih atas masukan ini. Mungkin bisa mengubah hukum. Ini dari mana Anda dapatkan sumbernya, Pak? Sumbernya dari mana, Pak Arif? Ada di Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004. Baik. Yang 86 juta orangnya siapa saja? Kita termasuk enggak nih? Kok cuma ngomong doang apa nih? Nah, yang dapat oke ini. Yang dapat yang berdasarkan survei badan survei itu badan kemiskinan apa, Pak? Yang mensurvei itu biasanya apa? Sensus. Jadi itu sensus nasional, dari sensus kan semua di sensus data dari gaji semua 86,7 ini dibalikin ke mereka karena kemampuan mereka segitu. Nah tahun ini mau dinaikkan lagi 1 bulan, jadi 87,9. Harapannya dengan kenaikan BBM mau ditambah lagi satu. Itu warga negara yang tidak biaya, sama sekali tidak ditarik biaya, nol. Nol. Bagi mereka halal, semoga Anda termasuk 86,6 juta. Alhamdulillah, yang halal sekarang.
ada yang halal ya, akhi. Ya. Ya, berharaplah, berdoa kepada ya Allah, semoga saya termasuk 26 juta ini. Ringan, sekarang saya ringan, agak ringan. Kenapa ringan, Bro? Tadi kan berat karena haram, sekarang kan jadi agak halal. Agak halal. Apa boleh buat? Berarti tinggal di kan 250 juta warga negara Indonesia ya. Tinggal 190 juta. 180 juta yang haram antum. 170 juta yang haram antum berarti ya. Ringan sedikit lah. Tadi kan berkurang 86 juta. Ringan sedikit. Yang PNS dan TNI Polri ya. Dipotong gaji atau dibayarkan oleh negara gimana tuh? Ah, dipotong gaji ya. Sakulkan. Ini saya baru dapat informasi, terima kasih Pak Arifuddin. Kalau ada 26 juta yang diberikan oleh negara ya. Yang TNI, Polri, kemudian juga pegawai negeri, ini kan diberikan oleh negara. Iya, dibayarkan ya. Oleh negara. Dan dari gaji mereka kan. Makanya, term ini lebih dibayarkan oleh negara atau gaji gimana? Artinya ini kalau dia tidak ikut itu, penuhkan gajinya, tidak berkurang. Anak-anak. Ibu-ibu tolong anak-anak dipegang di tangga. Nanti nggak perlu dapat BPJS, kasihan. Tapi ada dokter tulang nggak apa-apa. Ala kulli hal, ya. Kalau dia, tapi so saya dia dibayarkan oleh negara, tapi bagian dari gajinya. Harusnya masuk gaji, tapi karena untuk ini maka tidak masuk gaji, begitu bukan? Saya mencoba mencari slip, saya sudah menanyakan sebelum acara ini, saya coba nanya dan orang tua saya PNS, dan ada saudara-saudara PNS, kerabat saya PNS, saya tanya, adanya potongan di situ tulisannya BPJS atau ASKES, tidak ada? Mungkin kalau ASKES ada. Saya pernah bertemu dengan diundang oleh ASKES pusat untuk membicarakan tentang hukum ASKES di waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu itu saya baru pulang dari Arab Saudi. Dia membicarakan tentang tersebut dan ada dipotong pegawai negeri sekian dari gajinya sekitar 0,6 atau 9%. 0,6% sekian. Kalau sekarang kan kalau BPJS bukan potongan persenan tapi langsung potongan sesuai golongan ya. Tapi potongan itu memang tidak ada di slip. Sama begitu. Tidak ada di slip, tapi ya. Harusnya ada kan. Artinya maksudnya ini kan gaji dari sekian, tapi karena sebagai BPJS ini tidak dimasukkan ke gaji, dialihkan ke BPJS begitu kan? Jadi ini apa ini biar agak tafsir. Jadi kas negara. Misal saya PNS di Jogja. Ini biar yang PNS-PNS juga lebih tenang kan. Lebih tenang mereka tidurnya. Bismillah. Yang susah bangun ya. Jadi kas negara itu kalau untuk gaji itu turun ke dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini ke pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Nah, dana alokasi umum ini kemudian turun ke rekening. Ya, dia tercampur dengan banyak. Kemudian salah satunya gaji. Dana kas negara ke provinsi salah satunya isinya gaji. Nah, kalau BPJS ini kas negara langsung ke BPJS, bukan tidak lewat alokasi umum. Alokasi umum. Bukan turun ke peserta yang dipotong, akan tetapi dari kas negara langsung ke. Artinya kalau tidak disalurkan ke BPJS, Anda tidak ada BPJS, ini masuk nggak ke gaji pegawai? Ya tidak pernah ada sejak dahulu selalu. Turunnya ke ASKES atau ke BPJS? Iya, pertanyaan saya. Kalau tidak ada ASKES, tidak ada BPJS, masuk ke rekening pegawai atau tidak? Ini hak pegawai kan? Itu tidak pernah terjadi, San. Jadi semua pegawai negeri itu selalu ASKES kalau zaman dahulu. Kalau sekarang semua PNS selalu BPJS. Jadi tidak ada pegawai negeri
dia, bukan peserta akses, tidak ada. Dia tidak ada karena dipaksa dia. Karena langsung dalam akadnya langsung masuk seperti itu, tidak bisa diberikan pilihan. Ala kulli hal, ini mungkin temuan baru, nanti insyaallah siapa tahu ada perubahan ya. Kalau di sebagian negara ya, seperti di Arab Saudi, asal Anda warga negara melahirkan mau 5 boleh, istri yang keempat kembar anaknya. Sekali melahirkan 5 anak gratis dan tidak dipotong dari gaji. Rumah sakit mendapatkan biaya ganti melahirkan dari mana, Ustaz? Dari Allah. Tidak begitu, Ustaz. Enggaknya di Arab Saudi, bukan di Indonesia. Iya, betul. Di Arab Saudi, semua adik saya dulu kan satu universitas dengan Ustaz. Ya. Dua-duanya melahirkan di Riyadh juga. Ya. Dua-duanya gratis. Ya. Kelas 1 sesuai dengan golongan S3 waktu itu kan. Itu belakangan ada perubahan. Tadi antum datang sudah ada berubah. Oh gitu. Ya, itu dua-duanya melahirkan di Riyadh dan sesuai dengan kelasnya. Kalau dia mahasiswa asing kelas 1. Nah, rumah sakit itu dia akan mengklaimkan ke pemerintah. Kan itu warga negara asing. Dari mana rumah sakit mendapatkan ganti untuk warga negara asing? Dia nanti mengklaim ke pemerintah Saudi, kerajaan Saudi. Jadi kan dibayarkan negara berarti? Iya, sama tadi juga dibayarkan negara yang askes tadi. Iya, tapi itu untuk yang warga tadi. Kemudian ada yang harus bayar. Kan enggak, untuk yang ini, untuk di Indonesia, BPJS ini ada yang harus bayar kan? Kalau dia bukan pegawai negeri, bukan ya, pegawai swasta, nah, orang biasa. Tadi yang ketiga. Yang ketiga dia bayar kan? Harus bayar. Ya, kalau yang ini kan dibayarkan oleh negara atau perusahaannya. Nah, perusahaannya. Ya, wajib perusahaannya membayar kalau tidak dicabut surat izin usahanya. Iya. Ya, dicabut surat izin usahanya. Dan ini adalah hak dari karyawan tersebut. Harusnya bagian dari haknya dia, tapi karena dipotong, tidak. Kan dipotong langsung, tidak diserahkan kepada dia. Ya, maksudnya kan haknya dia kan. Harusnya ini dalam logikanya, kalau tidak ada BPJS, tidak ada rumah yang seperti ini, dia dapat penuh kan? Kan haknya dia. Kalau untuk yang pegawai negeri dan swasta tadi. Pegawai negeri dan TNI Polri. Ya, swasta, kalau swasta kan dibayarkan oleh perusahaannya. Swasta tidak lagi, Ustaz. Swasta kalau kan dibayarkan perusahaan atau bukan? Kalau swasta itu dibayarkan oleh perusahaannya. 5% dari gaji itu, atau 5% dari gaji, 1% oleh peserta, dan 4% oleh perusahaan. 5% gaji. 5% gaji, 1% perusahaan. Peserta. Peserta. 4% perusahaan. 4% perusahaan, 10% jadinya. Termasuk saya, PKU Jogja, itu Dinas Tenaga Kerja sudah manggil kita. Kalau tahun depan tidak mempunyai karyawan dan tidak ikut BPJS, maka izin Anda tidak keluar. Dipaksa kan Anda ya? Iya. Dipaksa untuk bikin riba kan ya? Gimana ya, Ustaz? Gimana ya, Teh? Gimana? Akan apa itu? Akan apa? Dan yang lebih aneh lagi, Ustaz. Jadi Perpres tahun 2009 itu, di tahun 2019 semua warga negara wajib. Ya. Kalau tidak, maka ngurus SIM, KTP, paspor dan lain sebagainya tidak bisa. Bagaimana ini? Nah, daripada Anda tidak punya paspor, tidak punya SIM, tidak punya KTP, bisa hidup? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Tidak semua bisa, tapi tidak semua orang bisa. Anda di pedalaman Irian Jaya mungkin bisa. Hah? Tapi kalau hidup seperti sekarang ini tidak bisa. Darurat. Bisa? Tidak bisa. Maka ini darurat. Kalau darurat Anda berdosa atau tidak? Anda dipaksa apalagi? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa
sedangkan hatinya tenangnya. Dia tahu bahwa ini adalah ada tadi ribanya. Hah? Gharalnya memang sudah berbeda, hanya ada unsur ribanya. Gharalnya karena dikelola tidak ada untung rugi judinya, sudah tidak ada di sini. Berbeda dengan asuransi kesehatan yang lain. Karena ini keuntungannya diambil oleh negara. Menjadi milik negara. Kekurangan, Anda bayar premi umpamanya sakit lebih, banyak klaim umpamanya, maka negara mengambilnya dari APBN. Hah? Mengambil dari APBN. Maka unsur gharalnya sudah bisa dimaafkan. Ya. Karena gharar untuk kemaslahatan dibolehkan. Gharar untuk kemaslahatan dibolehkan, lihat dalam buku saya, buku Atar Mahmud Kontemporer. Hanya tinggal ribanya, denda keterlambatan tadi. Makanya saya usulkan kepada Pak Dr. Budi itu, tolong. Ini BPJS jauh lebih baik, lebih sesuai syar'i dibandingkan dengan askes atau asuransi lainnya. Hanya tinggal dibuang denda keterlambatan. Lalu dia beralasan, Ustaz, denda keterlambatan ini tujuannya untuk membuat orang jera. Hah? Membuat orang jera. Kata siapa jera? Kalau dia perkirakan dia akan mati, hah? Maka adalah saya mati sebelum kena BPJS, saya enggak bayar BPJS. Kalau ingin membuat orang jera, bukan begitu caranya. Sama juga dengan hutang list. Anda hutang beli motor tidak tunai. Hah? Terlambat dikenakan denda atau tidak? Hah? Utang ke bank. Hah? Terlambat dikenakan denda atau tidak? Nah. Listrik terlambat dikenakan denda atau tidak? Punya denda juga. Air terlambat dan air kena denda juga. Air putus. Langsung putus. Satu tahun setelah satu tahun. Setelah satu tahun kan ini putus. Satu bulan 5.000. Tapi kalau 11 bulan anda bayar semuanya enggak diputus kan ya? Tapi bayar ditambah 5.000 per bulan ini. Ini riba atau tidak ini namanya? Ini riba jahiliyah. Nah. Ini mumpung belum diterapkan ya BPJS, masih bisa ditarik ulur permasalahannya. Kenapa tidak diusulkan oleh tim dokter muslim Indonesia, ada enggak ada? Ada, Ustaz. Jadi apa namanya? Silakan. Jadi memang banyak yang warga negara yang sakit, misalkan mau rencana operasi bulan depan. Saya bulan ini daftar BPJS. Kemudian berlaku bulan depan saya operasi. Bulan depannya lagi sudah tidak pada membayar iuran bulan berikutnya pasca operasinya. Ya alhamdulillah, sudah sembuh, dia ngapain bayar lagi? Alhamdulillah. Kemudian kalau kambuh lagi nanti gimana? Bayar lagi, nggak mau lagi dia? Nanti ya kena dendanya lagi. Oh, dendanya lagi. Tanya. Nunggu aja mati kali. Bagaimana kena riba ya, akhi? Cuman bila ini adalah dalam persyaratan keikutsertaan, walaupun tidak terjadi, dia menyetujui ini. Walaupun dia tidak menyetujui, karena dipaksakan apa boleh buat daripada surat-surat penting tadi tidak dapat, ya, maka ini bagi dia adalah bisa hampir bisa mendekati darurat, walaupun belum sampai pada tahap darurat. Tapi kan bisa akan susah kehidupannya. Ya, maksud saya, yang tadi kalau usulan pemerintah masih bisa diperbaiki, kenapa tidak? Yaitu dia ditiadakan denda keterlambatan. Kan ribanya cuma satu. Gharalnya sudah bisa diatasi. Kalian itu kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum gharal masih ditolerir. Tetapi riba untuk kemaslahatan umum tidak ada tolerirnya. Bagaimana? Kan tadi tujuannya membuat denda keterlambatan tadi hanya untuk kedisiplinan orang bayar. Hah? Hanya untuk kedisiplinan orang bayar. Padahal dalam BPJS tadi, setahu saya, bulan pertama dia tidak bayar, setelah bayar 1 tahun atau 2 tahun. Belum diputuskan ya? Bulan pertama belum bayar. Dia udah ikut selama 1 tahun. Tahun kedua, aduh saya kayaknya sakit-sakit daripada uang saya kurang, gak saya bayar. Hah? Bulan pertama gak bayar, masih dapat pelayanan kan ini? Gak bisa. Setahu saya 4 bulan ya, kata Pak Dokter itu. Enggak. Ada perubahan peraturan lagi? Iya. Alhamdulillah, setiap hari berubah gak apa-apa salah. Berubah tiap waktu. Tiap waktu. Kalau saya dapat informasi dari Pak Dr. Budi itu, dia direktur ikut peserta BPJS nasional,
Kata beliau bulan pertama masih dapat pelayanan, bulan kedua masih dapat pelayanan, bulan ketiga masih pelayanan, keempat sakit lagi tidak ada pelayanan. Kalau ingin bayar dulu dan bayar dulu tanggungan selama 4 bulan ini biaya BPJS ditambah denda. Hah? Itu informasi saya dapatkan. Kenapa tidak kasih kabar tadi ya? Tujuan denda tadi kan bikin orang jera, padahal ini riba. Kenapa langsung sekali dia tidak bayar diputus? Ketika dia ingin bikin baru lagi diberikan dan tidak ada denda, tapi biaya pungul apa kepesertaan yang baru dengan pendaftaran baru lebih tinggi, tidak ada masalah. Tapi bukan denda namanya. Hah? Itu diantara solusinya. Mereka mengatakan solusinya begitu. Ya, solusinya sama riba semuanya. Kalau solusinya adalah denda keterlambatan untuk membuat orang agar menjadi jera dan disiplin. Listrik, coba bayangkan. Listrik yang pasca bayar terlambat 15 hari diputus, 2 bulan diputus, 2 bulan diputus. Sebelum dibayarkan tagihan ditambah denda. Denda ini riba kan ya? Jera gak orang jadinya? Tidak. Kan tujuannya membuat orang jera. Mana lebih jera? Enggak bayar habis pulsanya mati. Jera mana? Seperti pulsa listrik. Lebih jera yang pulsa kan? Dan ini tidak riba. Kalian pulsa enggak riba, langsung mati ya. Anda bayar. Baik. Maka fungsi tujuannya untuk membuat orang jera tidak. Tidak. Wallahu ta'ala. Jadi cobalah untuk tim dokter muslim Indonesia usulkan yang buang ribanya, buang ribanya sehingga menjadi boleh dan jadi betul-betul bermanfaat. Kalau bisa usulkan lagi jangan ditarik apapun dari warga. Bukankah negara Anda sudah kaya? Bukankah dalam undang 45 dikatakan bahwa tanah, air, udara, apalagi? Tanah, bumi, air, apalagi? Udara, milik siapa? Warga negara apa negara? Dokter gak hafal undang-undang, bahaya. Milik negara, begitu kayanya dia, masih narik-narik lagi. Tinggal dijual kurang uangnya, naikin minyaknya, dijual banyakkan minyaknya, bisa kan ya. Ada kuliahan, masya Allah, anak-anak demo situ. Tenang anak-anak, tenang, tak usahkan Anda gak bayar. Iya, kita sudah begini masih tarik bayaran lagi. Belum lagi pajak. Belum lagi pajak. Banyak kalau ada pajak rumah, pajak bangunan, ada pajak apa lagi? Penghasilan. Pajak penghasilan berapa persen? 10% kan ya? 10% yang progresif. 10% dan terus bertingkat. Kalau Anda dapat uang 1 miliar, pajaknya 100 juta kan ya? 10% 10 juta 100 juta atau bertambah nanti bisa 200 juta. Bisa 200 juta. Sedih atau tidak? Kalau dipalak oleh preman paling dibayar 10 ribu lewat kan ya? Ini dipalak oleh negara sendiri. Berat. Saya ada pengusaha besar. Ya udah bayarin pajaknya jujur. Sakit hati rasanya Ustaz. Kita dapat uang 1 miliar. Terbayang macam-macam mau kawin lagi segala macam mau dibeli, ternyata di tangan dipotong pajak ini potong ini tinggal lagi 900 juta. Itu yang resmi itu, belum lagi tidak resmi. Ini negara preman begitu, semuanya tinggal tanah setoran saja. Sakit Anda bayar ini, bayar ini, nggak sakit pun bayar. Kan artinya premi kan gitu kan ya, sakit nggak sakit bayar kan ya? Iya ya Ustaz. Itu Pak Dokter, sakit nggak sakit bayar Anda. Allah musta'an. Coba usulkan negara Indonesia kan kaya raya. Seperti yang saya katakan tadi, minyaknya atas, bawah, samping, kiri, kanan. Kalau bisa BPJS kartu kesehatan tanpa ditarik apapun juga dari warga. Tanpa ditarik apapun juga dari warga negara. Sehingga negara betul-betul melayani. Betul-betul melayani setiap warganya dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Lewat waktunya ya. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pakai gaji sekarang, tetapkan gaji seri dari bawah. Baik, sudah kita jawab tadi. Kalau memang tidak dipotong dari gaji Anda, andai pun dipotong dan kalau ini dipaksa Anda, boleh Anda memanfaatkan jasa BPJS tadi. Kalau memang betul dipotong, walaupun tidak dipotong, dibayarkan negara, boleh. Ya, hibah. Akadnya Anda bukan tukar-menukar uang, bukan judi. Nah, tapi negara yang bayarkan. Maka tidak ada tukar-menukar uang di sini dan tidak ada perjudian di sini. Tidak sakit Anda? Tidak hilang uang Anda. Sakit Anda? Juga tidak hilang uang Anda. Malah ini bantuan, ini bagus sekali. Kalau BPJS tadi tidak dipungut dari warga negara, tetapi negara yang memberikan subsidi gratis untuk kesehatan. Instansi yang... Hah? Tapi tidak dipotong gaji. Tidak dipotong gaji tidak masalah. Hadiah namanya boleh. Hadiah. Karena hadiah boleh mengandung gharar. Hadiah boleh mengandung gharar? Boleh. Ini buku itu siapa ini? Siapa yang bisa jawab? Gharar atau tidak? Kok tidak gharar? Gharar. Kan tidak jelas buat siapanya, iya kan? Tidak gharar. Walaupun tidak gharar, tidak boleh sekarang, belum boleh nanti. Jadi kalau dibayar instansi tanpa diwakil, boleh. Termasuk hadiah, boleh. Walaupun ada ribanya pun boleh. Kurang jelas suara antum. Jauhkan dikit suaranya dari mic. Sebentar, siapa yang bertanya dokternya, mana dokter ini? Laki perempuan ini dokternya? Atau saya bantu. Bantu baca dan jelaskan, Pak. Pak Urip. Jadi, kalau saya dokter umum. Saya dokter umum, kan. Saya dokter mau kerja sama dengan BPJS. Klinik, punya klinik itu maksudnya atau apa? Dokter keluarga bisa. Klinik itu maksudnya ya. Klinik pun bisa. Klinik, dokter keluarga itu dokter praktek di pribadi gitu ya, maksudnya. Kalau dia diterima kerjasama dengan BPJS tanda tangan, maka dia akan mendapatkan pasien 3.000. Misalkan, kenapa langsung 3.000 pasiennya? Banyak banget. Minimal itu. Kalau nggak dapat 3.000? Diberikan jatah. Diberikan jatah 3.000 rupiah atau 3.000 orang? 3.000 orang. Dia diberi. Kalau nggak sampai target? Oh, bukan 3.000 jatah. Jadi misal tidak, saya dokter di sini, saya kerjasama dengan BPJS. BPJS bilang, dokter Arif, peserta Anda 3.000. 3.000 yang ada di sini. Jatahnya 3.000. Iya, ini peserta Anda. Selagi 3.000 terima. Gimana, Sar? Selagi masih jumlah 3.000 terima. Bisa 5.000, bisa 6.000. Jumlah. Enggak, maksud saya, Anda terima yang 3.000. Tinggal dapat kapitasi umpamanya uang sekian. Iya. Pada saat 3.000 satu orang lagi, nggak bisa lagi kan, pulang. Gitu, diusir pasiennya? Iya. Kalau dia PBI, kalau dia yang dibiayai oleh negara, tidak boleh ditolak. Walaupun lewat kapitasi tadi, 3.000 tadi? Di luar itu tetap harus diterima. Dari BPJS juga? Kalau dia kategori miskin tadi kan ada 3 jenis tadi. Ada yang miskin dibayar pemerintah, PNS TNI Polri, dan yang mandiri. Kalau dia yang miskin ini, walaupun tidak masuk kapitasi kita, dia periksa ke kita, tidak boleh ditolak. Kalau yang ini. Tapi nanti bayaran dari negara nggak bertambah? Tidak tambah. Semuanya ini dengan ada 1.000 miskin yang baru, tambah 3.000 tadi, negara cuma bayar 3.000. Iya kan? BPJS bayar 3.000. Iya, 3.000 cuma dibayar yang BPJS. Iya. Artinya 1.000 enggak bayar. Kalau 1.000 Oh, iya. Kok enggak? 3.000 itu mau digabungkan, Sa. Ada yang miskin, ada yang PNS, ada yang mandiri. Iya. Sekarang kan batas maksimal jumlah pasiennya 3.000. Iya.
sudah terpenuhi 3.000. Ah, sekarang ini per bulan kan ya? Iya. Ya. Masih ada setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi masuk pasien 500 fakir miskin. Bukan jumlah pasien 3.000 bukan, Ustaz. Anggota saya yang boleh terdaftar, yang boleh periksa ke saya 3.000 orang itu. Sama. Iya. Iya. Jadi di luar ini enggak boleh. Di luar ini enggak boleh. Walaupun mau mati dia. Kalau mati silakan. Kalau darurat rumah sakit, Ustaz, bukan ke saya. Atau ini. Ini dokter umum kok. Harusnya ke dia karena tetangganya dekat. Oh, enggak masalah. Enggak boleh ditolak atau. Oh, iya. Tapi kalau dia batuk hilang nih flu berat, tetap mari Pak, sini silakan duduk, tapi Bapak besok periksa ke sana. Oh iya, Teh. Karena Bapak Sebentar. Anggota dokter sana, bukan anggota saya. Oh, begitu. Iya, bukan partai saya. Kalau dokter umum begitu. Jadi kalau saya kerjasama dengan BPJS, anggota saya ya cuma ini aja. Ya, ini anggota Anda semuanya. Iya, lumayan potensi, lumayan. Tapi saya Anda dokter tulang, cuma patah tulang semua. Oh, enggak, kalau spesialis tidak begitu. Oh, okay. Spesialis di rumah sakit. Untuk yang apa? Dokter praktek gitu ya. Entar. Tapi kalau dia terima 3.000, rugi kan dia? Bisa rugi, bisa untung. Kalau 3.000 sakit semua, untung dia. Bukannya rugi. Rugi kan? Iya, rugi. Rugi kan dokternya? Makanya dia harus. Kalau yang daftar cuma 3 orang, untung kan dokternya? Oh, untung besar. Judi atau tidak namanya dokter? Enggak. Makan. Tapi ini angkat dengan badan pemerintah ini gimana? Memang sistem pemerintah begitu. Iya, tapi kan sekarang judi namanya ini. Ketika orang banyak sakit, rugi dia. Dapatnya segitu juga, pasiennya banyak. Ketika tidak ada orang sakit, cuma satu yang datang ke dia, maka ketika datang orang yang berobat, dokter langsung pasang. Udah pas ini, kita rugi, tinggal pasang mata. Gitu. Tapi ada pulang kan? Pulang ada pasiennya, sehingga untung dia. Nanti dia diputus kontrak tuh. Ya, tapi udah untung, gak apa-apa. Tapi dia saat 3.000 anggotanya itu dia tidak cuma berkewajiban, makanya dia supaya untung itu harus promosi kesehatan supaya sikat gigi, supaya buang air kecil yang sehat, supaya dia tidak sakit. Supaya tidak sakit iya, tapi siapa yang bisa, walaupun dokter yang begitu disiplin hidupnya, sakit atau tidak dia? Sakit. Ustaz dilawan gimana sih? Ala kelihatan. Terima kasih. Ini yang dokter umum ini. Oh, ini dokter juga. Astagfirullah. Ini juga dokter. Pikirin dokter saya. Bisa pulang deh. Lancarnya. Tapi ala kelihatan. Tujuan tadi dari pemerintah baik, ya. Tetapi akan jadi lebih baik dan pasti akan baik kalau dia mau diskusikan dengan cara kesyariahannya. Bila seperti tadi, yakin ketika umpamanya telah terpenuhi jumlah 3.000 tadi, ada orang sakit, dia akan layani setengah hati karena dia tidak dapat apa-apa lagi. Sekarang malah ditolaknya, kan kasihan juga. Allah kulihat manfaatnya ada, tapi akan ada syar'inya seperti tadi, yaitu dibebaskan biaya kesehatan sama sekali, tidak dipotong-potong. Hah? Bisa? Bisa ya. Insya Allah bisa, negara Anda, kaya negara Anda ini. Lautnya begitu luas isinya, minyaknya banyak. Arab Saudi cuma minyak itu doang, biaya kesehatan gratis di sana. Mau dari sakit yang ringan sampai yang besar di rumah sakit pemerintahan gratis. Baik, ada lagi dokter? Dokter ternyata. Kalau yang jam kesda, jaminan kesehatan daerah itu per tahun Sleman itu 130.000. Apanya? Rupiah? Rupiah. Per warga atau per kepala negara? Per kepala. Warga. Bukan ya, per kepala keluarga.
Per keluarga, bukan? Enggak, per orang. Mahal banget. Per tahun. Kalau per tahun, ya mahal juga. 103. Coba anaknya 10, istrinya 4. Iya. Apa, Syekh? Tapi lebih murah dibanding BPJS. Iya, lebih murah, tay. Terus? Itu aturannya tidak begitu selonggar BPJS. Gimana aturannya? Bolehkah kita daftar mandiri? Tidak boleh. Daftar berarti itu yakin mau sakit ini ya. Kalau sakit tawakkalan Allah. Sebagian para ulama mengatakan, mana yang lebih baik ketika orang sakit, berobat atau tidak berobat? Mana lebih baik? Kilap. Sebagian ulama mengatakan lebih baik tidak berobat, dan antaranya Imam Nawawi. Ya, tetapi sebagian yang mengatakan baiknya berobat. Dan ini pendapat terkuat ini dari Syekh Ibnu Taimiyah, Allah taala alam. Ya, sekarang Anda belum sakit pun sudah bersiap untuk bayar uang sakit. Padahal lebih baik Anda tidak berobat, disiapkan uang untuk berobat. Jelas ya. Kalau yang KTP kota itu enggak bayar, hanya menunjukkan KTP sudah jadi anggota. Enggak bayar sama sekali. Sudah pindah ke kota semuanya tuh. Seperti Jakarta kan gitu. KTP saja bisa di-cover. Baik, jazakallahu khairan buat Mas Dokter. Fadhal, yang lain ada pertanyaan? Saya bekerja sebagai karyawan di rumah sakit swasta yang jauhkan dikit mulutnya. Saya bekerja sebagai karyawan di rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Apa hubungannya? Kan panjang kan jadinya. Gimana karyawan rumah sakitnya? Dokternya itu harus kita jawab. Bagaimana kerja di BPJS-nya? Ala kulli hal, yang berobat kepada Anda bisa yang BPJS, bisa juga tidak. Bisa juga memang askes tadi yang memang jelas murni ribanya dan murni gharornya. Maka bolehkah Anda bekerja di rumah sakit yang menerima program ini? Dia bagian apa di rumah sakitnya? Bagian mengurus askesnya atau BPJS-nya atau apanya? Perawat. Tidak ada hubungan dengan itu kan ya? Tidak ada hubungan, hanya gajinya saja, insya Allah tidak ada masalah. Karena akan berlanjut terus ini. Ustaz, bukankah utang negara kita juga dengan riba? Bagaimana gaji para pegawai negeri dengan riba? Hah? Lebih panjang lagi. Kalau dia bukan yang mengurusnya langsung, insya Allah tidak ada masalah. Karena Anda telah memberikan jasa yang halal. Ternyata diberikan gaji dengan cara akad riba yang dibuat oleh si pengguna gaji, itu tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Jika ada anggota keluarga yang ini asuransi jasa raharja kecelakaan. Ya, yang mati siapa? Anggota keluarga. Dapat dia berapa dapatnya? 25 juta. Mati di 25 juta? 25 juta. Murah banget nyawa orang. Kalau cuma patah 10 juta. Patah 10 juta? Berobatnya aja ada berapa? Berapa kantung, berapa ortopedi? Ya, muka-muka enggak sampai 10 juta. Ah, masa? Iya, tergantung patahnya. Iya, patahnya hancur. Habis kelindes. Ini enggak sampai. Kaki juga. Ya lebih 10 juta buat pijit tulang aja sudah sampai 5 juta. Ala kulihan ya. Kalau jasa raharja tadi dia kan dipungut biaya asuransinya dari mana? Ketika dia beli tiket ya. Bisa enggak dia menanyakan kepada asuransi jasa raharja berapa sudah selama ini yang dia bayarkan? Hah? Kalau dia fakir miskin, keluarga fakir miskin ini, fakir miskin atau tidak dia? Ini kalau jasa raja itu diambil dari STNK. Ketika membayar STNK, selalu ada. Banyak, selain STNK juga kalau tol, dari biaya tol. SIM. Iya, dari tol, kalau di tol. Tiket pesawat, iya ada. Sekian persen dari harga tiket. Kalau motor, kalau yang 25 juta motor. 25 juta motor. STNK motor. STNK motor, baik. Dia sudah bayar berapa selama ini STNK ini dan biaya-biaya ke jasa raharja? Bisa diperkirakan sejumlah itu halal. Anda yang umpamanya sudah memiliki STNK motor selama sekian tahun, kalikan saja.
berapa asuransi dari STNK tadi, tanyakan, nah, kalikan, andai masih sama dengan uang dia, halal, karena ini uang dia. Jelas ini? Nah, bila berlebih, baru pertama kali bayar asuransi jasa raja melalui STNK tadi, ketabrak motor dan mati dia, paling baru bayar 500 ribu dapat uang 25 juta, berarti 24.500 tidak halal bagi dia karena ini ada riba. Tukar menukar uang tidak sama. Lalu diapain uang 24.500 ini? Hah? Diberikan kepada fakir miskin. Jika dia dan keluarganya fakir miskin, jangan jauh-jauh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah anda fakir miskin. Jelas? Gampang kan jawabannya? Yang penting anda miskin, halal semuanya. Anak suka BPJS mandiri bayar tiap bulan, tapi yang berusaha bayar tidak telat, dia tidak ada denda. Apa ini bisa seperti bayar listrik? Dia sekarang kan belum diwajibkan, 2019 baru diwajibkan kan ya? Iya. Sekarang anda ikut walaupun yakin tidak telat, tapi persyaratan ini ada. Anda setuju atau tidak? Tidak dalam hati Ustaz, lalu tidak, tapi dalam ketika aplikasinya kan ada, ada tanda tangan itu artinya setuju. Ini sama juga dengan anda menggunakan kartu kredit. Kalau terlambat membayar, tak apa, angsuran akan dikenakan denda sekitar 2,8% per bulan. Maka Oki memutuskan, walaupun dia yakin tidak terlambat, tapi ada persyaratan ini, persyaratan riba. Menyetujui ini menyetujui riba. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda setuju riba tanda tangan? Uf, saya setuju. Sudah berdosa atau tidak? Berdosa dari awal, belum, andai pun belum terkena riba, menerima uang ribanya. Maka selagi belum diwajibkan sekarang, tidak boleh anda mengikuti BPJS ini yang sekarang sebelum ada perubahan. Kalau sudah dirubah, denda keterlambatan ditiadakan, insyaallah. Baik. Solusi terbaiknya bagaimana? Sekarang anda sehat atau sakit? Ya udah, jangan ikut. Jangan ikut. Sakit baru ikut. Bisa kan dapat layanan? Masuk. Karena sakit anda tidak mampu berobat, sakitnya berat dan tidak mampu berobat. Sekarang kan fakir miskin kan ya? Ya atau tidak? Sakit dan tidak mampu berobat, fakir miskin kan statusnya? Halal enggak yang riba tadi bagi fakir miskin? Halal. Alhamdulillah. Lihat, tapi kalau mulianya Islam, walau ketika anda susah, dimudahkan oleh Allah. Silakan Pak Dokter. Hanya kalau meskipun dia miskin, hakikatnya miskin, tapi kalau tidak terdaftar dalam ranking 87 juta yang miskin, tetap tidak dapat. Enggak dapat, enggak apa-apa. Karena setiap orang sakit, setiap orang hanya pada si Allah tidak. Omong usia min nasabin. Tidaklah kan dia ditimpa oleh kesusahan dan keletihan, melainkan diberi pahala. Asal dengan syarat tidak mengeluh. Kalau sehat, anda tidak dapat pahala. Sakit dapat pahala. Mau sakit, mau sehat. Sehat yang bersyukur. Sakit tinggal. Nah, dinikmati saja kepada Allah SWT dan bersabar. Nabi Ayyub, bagaimana penyakitnya? Ikut BPJS dia atau tidak dia? Hah, Nabi Ayub ke BPJS? Nah, jelas itu. Ya. Karena belum diwajibkan. Berbeda ketika diwajibkan, kan susah anda mengurus urusan anda sebagai warga negara, apa boleh buat? Dosanya dia yang tanggung. Orang yang membuat ini dan para dokter yang merekomendasikan ini. Bikinlah persatuan dokter muslim, ajukan. Kita kan negara muslim terbesar di dunia. Kenapa tidak bisa kita buat konsep sesuai syariah? Kita punya dewan syariah nasional. Alhamdulillah. Dipotong kan ya? Dipotong. Hmm. Secara dipaksa. Jika tidak mau. Secara dipaksa. Jika tidak mau akan dipecat. Tidak mau dipecat. Tidak mau bikin riba dipecat. Apakah bisa dimusnahkan
Apakah? Bisa dimasukkan kayaknya darurat. Darurat, iya, darurat ini. Darurat. Betul. Karena lari pun ada dari perusahaan ini, sebentar lagi negara mewajibkan. Tidak ikut BPJS, Anda nggak bisa dikasih ini. Dikasih KTP, dikasih ini, nggak dikasih ini. Bisa hidup lagi? Jadi buron Anda itu. Boleh ini, insya Allah. Cuman, sebatas mana dia boleh memanfaatkan jasa BPJS tadi sebesar uang dia yang dipotong. Itu haknya dia, uangnya dia. Cukup? Apakah ulama 4 mazhab sepakat dengan haramnya asuransi? Asuransi haram kalau 4 mazhab mengharamkannya. Tapi 100 mazhab yang ada sekarang mengharamkan seluruhnya asuransi yang konvensional tersebut. Kecuali saya sebutkan nama orang-orang yang asuransi mengatakan halal. Ada Indonesia bukan ulama itu, ada Indonesia udah mati kemarin, siapa namanya? Siapa aja lah ya. Dia mengatakan asuransi tidak apa. Ada salah seorang ulama dari Mesir, hanya dia sendiri dari ulama yang bersidang di Rabi'atul Islami dan di Oki, semuanya mengharamkan asuransi. Dan bahkan Ibnu Abidin ini ulama mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi, bukan Syafi'i dia. Dia mempunyai kitab dalam mazhab Hanafi, Hasyiah Ibnu Abidin. Cetak dan ada dijual di pasaran. Itu dia mengharamkan asuransi sejak awal munculnya tadi. Wabillahi taufiq. Tidak jelas suaranya, Pak. Saya memiliki 5 orang karyawan. 5 karyawan. Perempuan atau laki-laki ini? Kalau yang 4 perempuan istrinya dia berarti ya. Baik. Kemudian pemerintah mewajibkan saya untuk membayar jam sostek tanpa potong gaji. Kalau ini apa boleh? Tanpa potong gaji. Artinya tidak gaji kesepakatan antara Anda dengan karyawan sekian. Sekian. Kemudian pemerintah mewajibkan di luar gaji tadi Anda bayarkan sendiri dari uang keuntungan atau penghasilan Anda. Bagus, kenapanya karyawan Anda saja Anda bayarkan? Kita juga enggak masalah Anda bayarkan. Karena bagi dia berdosa memang, yang dianya pelakunya yang membayarkannya. Tapi yang kita yang dapat ini asuransinya halal karena kita murni hadiah. Boleh. Mau untuk bayarkan? Ini yang nanya pelaku usahanya. Yang nanya pelaku usahanya. Ini bosnya. Bosnya. Oh, bosnya yang nanya. Tidak jalan usahanya kalau dia dibayarkan dia kan? Kalau tidak bayar, izin usahanya dicabut. Iya, izinnya dicabut. Apa boleh buat darurat? Apabila itu taufik. Tidak bisa usahanya jalan kalau tidak melakukan demikian. Apakah yang perusahaan yang membayar BPJS termasuk tolong menolong dalam kejadian? Perusahaan ini dia diwajibkan oleh negara. Kalau tidak disebut izin usahanya, maka dia terpaksa. Orang terpaksa tidak berdosa dia. Dia tidak berdosa. Jadi cabut izin usahanya. Apa boleh buat? Ya, dan bagi karyawan yang mau dibayarkan oleh perusahaan itu tadi halal bagi dia menerima asuransi tadi. Jangan khawatir Anda, tunggu saja kapan diwajibkan oleh negara. Ketika itu Anda ikut BPJS, jadi halal. Cuman uangnya berapa Anda boleh Anda ambil? Sebesar uang yang Anda bayarkan pada waktu sebelumnya. Ketika dapat klaimnya, lebih dari itu tidak boleh. Kecuali pada saat itu Anda fakir miskin, maka uang yang haram boleh bagi fakir miskin. Oh, beda itu. Boleh, walaupun dipotong dari gaji, boleh. Ini asuransi atau bukan ini? Cuman seperti ini di perusahaan, cuman biayanya dari gaji karyawan. Perusahaan yang melakukan kesehatan langsung, itu perusahaannya saya nggak ada masalah. Tapi dipotong gaji. Boleh, kalau perusahaan yang melakukan kesehatan langsung, boleh.
menggabungkan pendidikan anak saya di salah satu asuransi syariah dengan sistem setiap membayarkan premi ada sebagian yang dimasukkan dalam dana bersama, di mana dana ini adalah untuk mengcover peserta yang terkena musibah, dan itu dari awal perjanjian sudah diakadkan sebagai dana hibah. Sebagian tabungan dimasukkan dalam investasi, di mana dalam jangka waktu uang tersebut akan bertambah nilainya karena harga saham naik. Tapi kalau harga saham turun, maka nilai uang bisa jadi turun juga. Bagaimana menurut? Ini asuransi pendidikan. Iya, asuransi pendidikan. Pendidikan di luar tema ya, yang lain, di luar tema dulu. Ada yang mau langsung? Ya. Yang mau bertanya langsung. Bisa apa? Bisa menolak misalnya tetap bisa ikut gitu. Tidak, nggak ikut? Nggak dapat KTP, nggak dapat SIM, nggak dapat kartu keluarga, bisa? Bisa, tapi tinggal di hutan Kalimantan. Enak di sana, banyak gaharu, banyak bisa kaya. Memang anda tidak taat, tapi dipaksa ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun iman. Jadi yang dipaksa dan hatinya tenang dan keimanan. Ya. Allah berikan. Apakah denda yang tidak terbayar sama dengan iman? Mana yang bertanya ini? Ini. Oh, antum bertanya. Suaranya jauh banget, tapi memang dekat. Apa bertanya? Jika denda tidak dibayar, apakah termasuk hutang? Denda tidak dibayar, bagus, halal. Termasuk pajak. Hah? Termasuk pajak. Termasuk pajak yang tidak anda bayar, bagus dan halal. Tapi jangan salahkan saya kalau anda masuk penjara. Hah? Karena denda, secara hukum positif di negara manapun, denda keterlambatan tidak bisa ditarik secara hukum. Dibawa ke pengadilan, pengadilan tidak akan mengakui denda itu. Hah? Sehingga biasanya siapa yang dikirim oleh pihak baik bank atau pihak ini untuk menarik denda dari anda? Preman. Debt collector, preman. Gampang kalau preman yang diutus. Ketika dia datang, berikan air minum, berikan kue, ajak dia berzikir kepada Allah. Datang waktu sholat, ajak dia sholat. Gak bakal dia datang lagi ke rumah anda. Saya disuruh sholat sama ustaz itu. Karena sudah sholat gak jadi preman lagi dia kan ya. Taubat dia. Ala kulli hal, kalau dengan debt collector tadi, kenapa mereka tidak menggunakan perangkat hukum resmi? Karena tidak ada satu negara pun yang mengakui denda. Jelas anda itu. Tapi kalau daripada, terkadang ancamannya bukan kepada anda saja dari preman tadi, kepada anak istri anda. Kalau berat rasanya, apa boleh buat? Anda dipaksa untuk melakukan riba tadi, semoga dimaafkan dari Allah. Ada yang mau ini aja. Maju pak. Kurang jelas pak, jangan pakai mic, mungkin lebih jelas. Waktu saya pakai negeri itu membayar aset terus. Iya pak. Tapi belum pernah memanfaatkan. Iya pak. Nah,
sudah pensiun. Iya. Tapi saya tidak tahu berapa yang saya setor itu. Iya. Kalau saya sakit misalnya itu. Iya. Tidak tahu berapa yang saya ambil. Dia sekitar 6% kalau tidak salah dari gaji. Jadi besar gaji dibayarkan oleh pemerintah ke Askes 6% kalau saya tidak salah. Iya gaji, perkirakan saja. Kalau tidak salah saya 6% dari gaji dipotong. Ya, tapi kalau ingin rinci bisa minta laporannya ke Askes. Nama saya sekian, nomor induk kepegawaian saya sekian, berapa selama ini saya sudah bayarkan premi. Sejumlah itu halal Anda mendapatkan pelayanan, karena ini uang Anda. Dan hitung inflasinya. Iya, tanyakan ke Askes tahu, kalau Askes dia punya datanya, data komputernya, dia tinggal keluarkan data, nama pegawai, terus Bapak sudah bayar sekian jumlahnya, sekian juta. Sebesar ini, Bapak halal mendapatkan jasa pelayanan kesehatan. Taufik insyaAllah.